Jika video ini bermanfaat, bantu tekan like dan subscribe. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa kembali bersama Kasori Channel. Oke guys, teman-teman ya, dalam jumpa kali ini Kasori Channel akan mengetengahkan pembelajaran mengenai showcase satu pintu ya, dengan merek Polytron, dengan problem mati total ya, fan atas mati, lampu mati, fan bawah mati, mesin juga mati ya guys ya. Oke guys, kita eksekusi, kita tes dulu guys ya. Oke guys ya, setelah dites, dicolokin listriknya ya, nyatanya memang showcase ini tidak ada gejala kehidupan sama sekali ya, baik kipas atas, bawah, lampu ataupun mesin sama sekali tidak hidup ya guys ya. Dan ini yang perlu kita tes awal adalah seperti biasa guys ya, adalah kabel powernya ya, kabel power dari ujung stop kontak sampai ke dia punya soket-soket kabel ya guys ya. Karena kalau mati total itu berarti bisa jadi arus listrik tidak masuk, jadi kita peran utama adalah kabel dulu. Oke guys, ini setelah diperiksa secara teliti, ada beberapa kabel yang diputus oleh hewan pengerat ya, oleh hewan pengerat seperti tikus atau apa, kayaknya sih sepertinya ini digigit tikus ya. Ya ini kabel 2 putus guys ya. Jadi kita sambung dulu guys yang putus kabel ini dan kita solasi biar rapi kembali, baru nanti kita coba guys ya, kita ukur dulu bagaimana hasilnya guys ya. Kalau udah muter begini, kita minimal ini harus hangat dan nyampe ke bodi ya kan, sirkulasi bagus, nyampe ke sini agak hangat dikit ya, berarti normal. Tapi kalau udah hidup begini, tungguin 5 menit, 10 menit, 15 menit sini sampai bodi nggak ada yang panas, berarti freon. Oke guys ya, untuk showcase Polytron ini mati total ya guys ya. Dan kalau mati total belum tentu mahal ya, tapi hidup nggak dingin belum tentu murah guys. Itulah elektronik yang namanya kulkas atau showcase atau freezer. Hidup di servis belum tentu murah, tapi yang mati total malah bisa enggak mahal dengan hanya nyambung kabel yang digigit tikus. Maka showcase ini kembali normal seperti semula. Dinyalakan lampunya. Oke.
tadi Om ya? Kalau itu mesin. Ya, mesin okay. 325 sama 450. Ini sih, kita rapi-rapi dulu. Oke guys, akhirnya kerjaan shockcase satu pintu merek Polytron dengan gejala mati total selesai dengan sempurna. Dan Kasori Channel mengucapkan terima kasih kepada teman-teman yang telah hadir melihat video ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.